datang lagi-lagi juga dan seterusnya. Mengingat ketentuan perma nomor 2 tahun 2011 dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kita. Oke bang, apa tanggapan kita bang hasil apa ini? Ya kita puas bagaimana keputusan dari PN Batam menolak banding daripada Universitas Perbatam yang diwakili oleh Nixos Kumora sebagai kuasanya, sebagaimana amar putusan menguatkan putusan Komisi Informasi Publik. Berarti kita udah berhak nih untuk mengambil ijazah-ijazah kita yang apa? Bukan ijazahnya yang kita kejar. Sebagaimana mereka sudah memusnahkan arsip itu dan itu sudah melanggar undang-undang baru dan menabrak undang-undang baru. Jadi itu yang saya kejar sekarang, mereka sudah memusnahkan arsip itu. Dengan sudah mereka memusnahkan arsip itu, saya akan kejar pidananya. Karena itu arsip yang dilindungi negara, yang dimusnahkan tidak sesuai dengan retensinya. Dan itu sudah saya laporkan ke Polres Barelang dan itu sekarang diproses di unit 2 Tipikor.